like a bird on a tree. Hai, jumpa lagi kita dalam channel saya, Ayah Bediak Channel. Hari ini saya masak spaghetti garlic palm ataupun udang ya. Okay, Ayah akan tunjukkan anda macam mana cara masak spaghetti garlic campur dengan udang. Apa yang gunakan? Udang galah. Udang ni besar-besar. Okey, di sini kita tunjukkan bahan dia. Kita ada butter. Kita ada butter ya. Bawang merah, bawang putih, lemon, chili flake. Chili flake, kita tulis pula chili flake. Ini chili flake. Serbuk chili. Daun sup. Dan juga spaghetti ya. Okey, mula-mula kita akan bersihkan dulu udang ni. Dan kita akan bahan kita. Dan kita mula masalah ya. Kita akan tunjukkan cara-cara kepada anda semua di rumah dan di mana-mana anda berada. Semoga anda sehat adanya. Amin. Okey, udang ni saya akan ambil isinya saja ya. Saya pula udang ni. Kita ambil isi sekopak. Ini macam lah kawan ya. Buat macam ni. Nanti kita campur dengan spaghetti. Nanti saya akan buka udang semua tu. Macam ni. Kita buka semua dia punya kulit-kulit dia. Tinggallah ini saja ya. Okay. Kita potong bawang putih ni sampai halus ya. Iris juga bawang merah besar ni ya. Iris juga daun sup ni ya. Bahan kita sudah bersih semua. Ini udang kita dah cuci. Dan di sini juga kita ada iris-iris semua sedap bahan. Simple je bahan tu ya. Okey, seterusnya kita akan rebus spaghetti ni. Masukkan air. Kita masukkan spaghetti ni ya. Seterusnya kita masukkan garam ya. Tunggulah sampai spaghetti itu jadi lembut. Ya. Okey, spaghetti kita ni sudah masak, kita angkat ya. Ya, kita mula memasaklah ya. Tanpa melengahkan masa, kita masukkan butter ni ya. Sampai dia cair. Kita kawal dia sampai dia cair ya. Saya kita masukkan bawang putih dan bawang merah ya. Kita gaul sampai dia kekuning. Kita masukkan serbuk cili. Kalau nak lagi pedas, taruhlah cili ni banyak sikit ya, serbuk cili ni ya. Dan juga cili flake ni cukup juga ya. Kalau nak lagi banyak, nak pedas, taruh banyak sikit ya. Terus tergaul merata. Nampak tak warna dia? Dah cantik dah. Masukkan telur ya. Tergaul dia sampai dia telur ni separuh masak macam tu ya. Dan kita masukkan udang galahnya.
bergaul sampai merata pula ya. Sedang sampai udang ni masak-masak sepenuhnya baru kita masukkan lele bahan dia ya. Wah, cantiknya. Macam rupa Keti. Ha, tengok ni. Lama dah Keti dia buat konten ya. Tapi apa hujung minggu dia ada tu. Okay, seterusnya kita akan masukkan beban perasa dia. Kita masukkan garam. Masukkan secukup rasa ya. Masukkan Haji naik motor ya. Dan kita gaul merata sampai sebati ya. Terusnya kita masukkan sedikit pula mentega ya. Sedikit mentega lah. Dan kita masukkan spaghetti yang ini dia. Masukkan spaghetti-nya ke semuanya. Nampak mantap, nampak cantik. Ini seperti simple saya buat ni, tapi menyelerakan ya. Abang-abang, kakak-kakak di rumah tu boleh ikut resepi saya ni ya. Sedap ni, mantap ni, manis ni. Okay, kita gaul berapa dulu dalam seminit tu masak ni. Okey, ini kita punya spaghetti ni sudah masak lah. Okey, last kali kita taburkan bunga daun sup ni. Ha, sikit-sikit tu. Biar dia wangi lagi masakan kita ni. Okay, dan lagi. Sikitkan lemon. Lagilah menyelah masakan kita. Kalau sikit masakan anda tu jangan letak sampai 1 biji ni 5 ni ya. Okey. Lepas tu kita gaul. Okey, sebiji dua masak ni. Mantap ni. Okey, dah masak dah masakan kita ni. Pada api. Kita angkat ya. Ah, ini dia spaghetti kita sudah siap dan sudah mansau ya. Jadi saya mau merasa sini. Abang tengok kemas saya tadi. Bagi artis kenal kita apabila masak rasa ke saya punya masakan. Mana dia saya mau rasa. Kister tukar baju guys. Dia pingai dah. Dia pingai dah. Cuma kuantai kumah ya. Kenapa kekecewa tadi? Ketawa guys. Aku ngantai mau nyapa-nyapa. Tuh, nak makan tu lagi. Sai deh. Tawa deh video ni. Kau main kau ngasih je payah tu deh. Tuh, baru ya guys. Haram kita nyepek lo guys. Enak rasanya. Udah enggak lah yang fresh gitu. Rasanya seterusnya ya. Saya mau berhasil. Nah, mau deh. Saya mau berhasil. Oke, saya mau berhasil. Ini berhasil. Spaghetti. Tok namanya spaghetti. Tore, nomor dek, dek berapa berasa? Mana kalah tu? Udengs. Kaya. K
Kemarau. Kemarau. Ya? Kemarau. Itu Brazil Portugis. Kemarau. Muito bom, kemarau. Oke, okay, sudah masakan kita nih. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel. Ayak bidik. I love you all. Nah. Bye, nak kami. Okay,